Menjadi ibu rumah tangga tidak selalu hanya duduk manis di rumah atau menutup diri dari berbagai kegiatan yang bermanfaat. Namun, ada banyak ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan yang justru sangat bersinar. Seperti halnya, ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Parbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ini, Istiadah namanya. Berawal dari keinginannya untuk mengangkat potensi Tuban, justru kini usahanya malah meroket. Ya, usaha rumahan Suwiri Kancakalang bumbu rempahnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Memilih ikan cakalang atau ikan tongkol biri ini sendiri bukan tanpa alasan. Selain rasanya yang enak, jenis ikan ini hampir tidak kenal musim dan cukup melimpah di Kabupaten Tuban, sehingga dirinya tidak khawatir jika sewaktu-waktu stok ikan kosong. Selama 9 tahun menggeluti usaha ini, perempuan ramah itu mengaku jika produk-produknya tersebut sudah terjual hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk satu produk olahan ikan cakalang, ibu dari dua orang anak ini menjualnya dengan harga yang berbeda-beda. Mulai harga 20 ribuan hingga ratusan ribu per packnya, tergantung jenis dan ukurannya. Jika abon ikan cakalang satu kemasan pouch dijual dengan harga Rp22.000, maka suwir ikan cakalang bumbu rempah dengan kemasan botol plastik dijual Rp30.000. Sementara suwir ikan cakalang bumbu rempah premium kemasan toples tegel aluminium dibanderol dengan harga Rp35.000. Selain sudah keliling Indonesia, produk buatan perempuan 39 tahun ini juga berhasil meraih berbagai penghargaan. Mulai dari juara harapan 2 lomba inovasi makanan ringan, juara 1 lomba IKM berprestasi industri agro dan kimia. Selain itu, juara 2 lomba di karya pangan Nusantara, juara 1 lomba produk olahan potensi lokal desa, hingga juara 2 lomba Tubernova pada tahun 2022 lalu. Lebih lanjut, Isti sapa anak rapnya berharap agar produk olahan ikan khas Kabupaten Tuban buatannya tersebut bisa dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ini merintis usaha itu tanggal 24 November 2014, jadi 9 tahun yang lalu. Awal mulanya itu sebenarnya itu yang namanya jalan rezeki ya, jadi secara tidak sengaja. Pertama-tama itu dulu pengennya bikin malah bawang goreng. Tapi ternyata kan bawang itu bukan produk Tuban ya. Artinya bawang merah itu bahan bakunya enggak jadi Tuban. Padahal saya itu visi misinya itu pengen ngangkat produk lokal Tuban. Akhirnya dari bawang goreng itu saya beli spinner. Oke. Sudah beli spinner, akhirnya mikir juga kok bawang goreng ini kan bukan produk lokal Tuban ya, maksudnya bahannya itu loh, bahan bakunya bukan dari Tuban. Akhirnya mikir ikan, Tuban itu ikan, terus ikan dibikin apa, seperti itu. Kemudian akhirnya menemukan, nah pertama dulu ini dulu. Jadi 2014-an itu kita bikinnya yang pertama itu ini, abon ikan cakalang. Yang spinner tadi yang gak jadi dibikin pakai bawang goreng tadi. Kemudian dari sini itu berkembang lagi Mbak, jadi permintaan pasar ya. Olahan ikan lauk yang praktis tapi enggak kering, minyak basah gitu. Lebih kalau ikan jadi abon kan kering ya. Jadi pengen biar lebih terasa bumbunya, seperti itu katanya. Permintaan pasar. Kemudian akhirnya ya kita buatlah suwir ikan cakalang ini. Jadi ini bukan sambal ya, Mbak ya ini. Ini oseng ikan dalam kemasan. Jadi bukan sambal seperti itu. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.